misi bolehlah indah, kampanye bolehlah berjanji, tapi fakta pembangunan harus terrealisasi. Sahabat Suara Flores yang budiman, kembali lagi bersama saya Yanes Petir. Ya, tentu saja dari Timur Tengah, alias dari Timur yang tinggalnya agak ke tengah. Sahabat sekalian, pada konten video kali ini saya ingin share cerita perjalanan saya bersama kawan Lawrence dari Kabupaten Sika melintasi Kabupaten Ende menuju Kabupaten Nagekeo. Kehadiran kami di Kabupaten Nagekeo untuk menghadiri resepsi pernikahan kawan kami Gis dan Vera. Ya, kita doakan agar mereka langgeng sampai opa oma, sukses dalam karya dan tugas. Oke sahabat, hal pertama yang harus kami lakukan sebelum berangkat menuju Kabupaten Nagekeo, maka kami harus memeriksa kendaraan kami, mulai dari oli, bensin, ban, rem, lampu, hingga mengganti atau menambah air radiator. Ya, agar perjalanan kami aman, nyaman, dan selamat sampai tempat tujuan. Oke, sahabat sekalian, keputusan kami menuju Kabupaten Nagekeo adalah melintasi pantai utara Flores. Kami tidak melintasi pantai selatan yang memiliki jalan hotmix yang mulus di era Jokowi saat ini. Kami melintasi pantai utara untuk melihat fakta secara dekat bahwa cerita orang pantai utara Flores memiliki jalan yang unik, yaitu berbatu, memiliki jalan tanah, bergelombang, berlubang, dan memiliki tanjakan yang menantang nyali bagi para sahabat jika melintas di titik-titik tersebut. Mari ikuti kami di video ini untuk mengetahui fakta lapangan jalan pantai utara Flores. Sahabat sekalian, video ini menceritakan beberapa titik jalan yang rusak parah di pantai utara Flores. Kondisi ini sesungguhnya sudah terjadi sejak lama. Seiring dengan itu, banyak sekali keluhan masyarakat dan juga mendapat respon positif dari pemerintah, dari pejabat daerah, mulai dari DPR Kabupaten, Provinsi, hingga Pusat, dan juga pemerintah, mulai Kabupaten, Provinsi, dan Pusat. Namun, faktanya, hingga saat ini, seperti inilah kondisi yang ada di lapangan yang kami temui. Dan beberapa kali kami rekam jika kami berhenti dan merasa penting untuk mengabadikan menjadi bahan cerita kami dalam video ini. Semoga bermanfaat dan semoga mencari perhatian. Semoga ditonton oleh mereka mengambil kebijakan dan kemudian untuk mengalokasikan anggaran agar jalan ini mulus seperti di pantai selatan. Sesungguhnya, ruas jalan dari pantai utara Flores, menurut banyak cerita, jika kita pergi ke Ende dan Nagekeo, memiliki jarak tempuh yang lebih mudah, dalam arti lebih cepat jika dibandingkan di pantai selatan yang mulus dan hotmix itu. Namun, mengapa? Sampai saat ini, pemerintah belum memperbaiki atau belum melakukan peningkatan agar jalan ini juga mulus, agar jalan ini juga di hotmix menjadi mulus. Apa alasannya? Ya jelas, ini adalah fakta yang kami temukan di lapangan. Mungkin saja pemerintah yang dulu belum memberikan perhatian yang serius. Di era Frans Leburaya, di era para bupati atau para mantan bupati yang sudah menjabat saat itu, di era para pejabat wakil rakyat, baik kabupaten, provinsi maupun pusat. Sudah banyak janji oleh mereka bahwa ruas jalan pantai utara Flores ini akan segera diperbaiki. Ya, jawabannya ini faktanya. Belum. Sampai sekarang belum. Ruas jalan pantai utara Flores merupakan jalan provinsi. Maka menjadi tanggung jawab pemerintahan provinsi. Tentu melalui komunikasi yang dibangun secara rutin oleh pemerintah kabupaten, baik Kabupaten Sika, Kabupaten Ende, maupun Kabupaten Nagekeo.
Seperti apa respon mereka? Saat ini kita menghadapi pandemi. Pasti itu alasan mereka. Bagaimana dengan tahun depan? Atau 2 tahun lagi? Entah apa alasan yang akan kita dengar. Entah apa alasan yang akan kita dapat dari mereka. Namun harapan besar kita, jalan ini, ruas jalan Pantai Utara Flores, harus disulap menjadi mulus bagai ruas jalan Pantai Selatan yang menghubungkan kabupaten-kabupaten di daratan Flores, termasuk Labuan Bajo. Sahabat sekalian, sesungguhnya Flores itu tidak hanya Labuan Bajo. Tapi mengapa Presiden lebih sering, bahkan hampir tiap bulan, Jokowi bersama rombongan, bersama gubernur, bersama para menteri, rutin ke Labuan Bajo? Apa mungkin karena Labuan Bajo bakal menjadi tuan rumah pertemuan G20, negara-negara di dunia bakal hadir di sana. Lalu, apakah harus pemerintah mengabaikan pembangunan di daerah lain di Flores? Seperti di Pantai Utara Flores. Pak Jokowi, Pak Victor, Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, Pak Presiden. Flores tidak hanya Labuan Bajo. Yang mendukung bapak-bapak sekalian, tidak hanya Labuan Bajo. Labuan Bajo hanya sekuil suara. Sesungguhnya Flores adalah luas. Flores menyumbang suara besar. Tapi mengapa sampai saat ini belum ada perbaikan, belum ada peningkatan ruas jalan di Pantai Utara Flores? Ini fakta. Fakta ini adalah buruk. Akan meninggalkan cerita buruk, cerita pahit, jika tidak segera bangun. Jika Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur tidak segera mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki atau melakukan peningkatan di ruas jalan ini. Hei, Bapak Gubernur yang terhormat dan Bapak Wakil Gubernur yang kami kasihi. Flores tidak hanya Labuan Bajo. Labuan Bajo hanya cerita kecil yang kebetulan memiliki keunikan. Tapi sesungguhnya keunikan itu tidak hanya ada di Labuan Bajo. Jika saja ruas jalan ini diperbaiki, kita akan mengetahui keunikan-keunikan di daerah lain di Flores, di kabupaten lain di Flores, Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Tolonglah komunikasikan ke Pak Presiden, segera alokasikan APBN untuk segera memperbaiki ruas jalan ini. Jalan ini menghubungkan Kabupaten Sika, Kabupaten Ende dan Kabupaten Nagekeo. Ya, jika jalan ini mulus, hot miss, tentu saja arus transportasi, arus ekonomi mungkin lebih baik. Karena kita memiliki visi dan misi yang sama, yaitu menuju pemerataan pembangunan yang berkeadilan agar masyarakat kita bangkit dan sejahtera. Sahabat, jika saja Pak Victor dan Pak Joseph Naisoi secara harmonis terus-menerus membangun konsep pemikiran pembangunan agar segera memperhatikan Flores yang tidak hanya Labuan Bajo itu, tentu jalan ini akan segera diperbaiki. Saya berterima kasih bersama kawan Lawrence dapat melintas di ruas jalan ini. Karena dari cerita pernikahan kawan kami, maka video ini kami rekam. Karena sesungguhnya kami belum memiliki agenda resmi untuk melintas di ruas jalan ini. Ya, kami terima kasih. Kami dapat melintas di ruas jalan ini dengan kondisi seperti ini. Hati-hatilah kawan, jika engkau baru saja melintas di ruas jalan ini. Persiapkan kendaraan Anda. Rem, oli, lampu, ban, agar Anda selamat sampai tujuan. Video ini kami persembahkan khusus. Kami alamatkan khusus untuk Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, untuk Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, bahwa Flores sesungguhnya bukan hanya Labuan Bajo. Flores
memiliki banyak kabupaten, memiliki banyak keunikan yang tidak hanya Labuan Bajo. Maka sesungguhnya pembangunan harus berkeadilan, harus adanya pemerataan pembangunan di seluruh daratan Flores dan juga Nusa Tenggara Timur. Fakta jalan pantai utara Flores bergelombang bagi arus, bagi laut lepas di saat pasang. Arus deras gelombang tinggi menghantam turap-turap pengaman, merobohkan dan merobek badan jalan, hingga terjadi erosi, hingga terjadi abrasi, rusak, bergelombang, tergenang air. Maka rakyat kesulitan untuk melintas, apalagi di musim hujan, Pak. Sekali lagi untuk Bapak Presiden, Bapak Gubernur dan para bupati, para ketua DPR sedaratan Flores, satukan hati, satukan tekad, satukan pemikiran, satukan konsep. Pembangunan yang merata, pembangunan yang berkeadilan, butuh sepikir, butuh sepaham, butuh sekonsep, agar kesejahteraan rakyat dapat tercapai. Visi misi bolehlah indah, kampanye bolehlah berjanji, tapi fakta pembangunan harus terrealisasi. Demikian sahabat, video singkat dan sederhana ini kami persembahkan untuk sahabat sekalian, untuk Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, untuk Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Segera turun, cobalah sesekali lintas di ruas jalan ini. Terima kasih.